Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sejarah fakta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah keanekaragaman kebudayaan pada zaman dulu di Indonesia. Kali ini kita akan membahas kisah seorang Raja Pajajaran yang terkenal terutama di kalangan masyarakat Sunda. Suku Sunda menyebutkan beliau sebagai raja yang sakti, cakap, gagah, perkasa, adil, dan bijaksana yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Prabu Siliwangi, berdasarkan catatan sejarahnya, memerintah Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Selama di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran mampu berada di puncak kejayaannya. Yuk sebelum lanjut menonton, dukung channel Sejarah Fakta ini agar maju dan berkembang, dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan videonya. Terima kasih. Lanjut. Dalam bukunya Ferry Taufik L. Jakwin, Hitam Putih Kerajaan Pajajaran, Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, menyebutkan, Prabu Siliwangi bernama lengkap Prabu Dewan Taprana Sri Baduga Maharaja, merupakan putra Prabu Dewan Niskala, yang lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja mengawali kariernya saat memerintah sebagai raja pada 1482 Masehi. Di bawah naungan Sri Baduga Maharaja inilah Kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang pesat. Menurut kisah Jayanegara, Raja Kedua Majapahit pada catatan Carita Puisi dan Prasasti Batu Tulis menyatakan, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak dua kali menjadi raja. Pertama ketika Jaya Dewata mendapat mandat untuk memegang Kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis dari sang ayah Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayang Sari, putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewata Prana. Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan kejadian ini, Prabu Siliwangi menjadi satu-satunya raja yang mendapat rekomendasi dari dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Galuh. Dalam hal ini ia dinobatkan sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Atas hal ini, masyarakat Sunda sudah 149 tahun, kembali mampu menyaksikan proses iring-iringan rombongan raja berpindah dari timur ke barat. Saat memerintah inilah Sri Baduga Maharaja memiliki gelar Prabu Siliwangi. Gelar ini berasal dua kata, Silih dan Wewangi, Silih artinya pengganti, dan Wewangi artinya harum atau wangi. Sehingga nama Prabu Siliwangi bisa dimaknai dengan pengganti Prabu Wangi. Prabu Siliwangi merupakan seruang raja yang mampu memberikan harum pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Selain itu, Siliwangi juga raja yang mampu menjadikan rakyat makmur sentosa atas prestasi seorang raja. Keterangan ini sesuai dengan yang ditemukannya sebuah candi yang dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi di Pura Parahyangan Agung Jagadkarta, Bogor, Jawa Barat. Di masyarakat Sunda, Sri Baduga Maharaja lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Penyebutan nama Prabu Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah ini ditulis pada 1518 Masehi, saat Sri Baduga Maharaja masih memimpin Kerajaan Pajajaran. Namun ada versi lain yang menyebut bahwa Prabu Siliwangi hanyalah gelar raja yang tak hanya diberikan kepada Sri Baduga Maharaja saja. Kakeknya Niskala Wastu Kancana yang sempat menjadi raja juga konon diberi gelar Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sendiri merupakan gelar seorang raja yang benar-benar memiliki pengaruh besar dalam memimpin masyarakat Sunda. Dalam bukunya, Ferry Taufik L. Jakwin juga menyebutkan, Kerajaan Pajajaran merupakan penyatuan dua kerajaan besar di Sunda kala itu. Dua kerajaan yakni Kerajaan Sunda dan Galuh disatukan oleh Prabu Siliwangi. Sebelum menjadi Kerajaan Pajajaran, kerajaan ini berpisah dan bergabung dalam kurun waktu tertentu. Sesuai perhitungan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh telah tiga kali disatukan. Penyatuan Kerajaan Galuh dan Sunda pertama kali terjadi pada 723 Masehi oleh Raja Sanjaya. Pada tahun 759 Masehi kedua kerajaan ini kembali terpecah.
Raja Banga Sang Hyang Banga memerdekakan kembali kerajaan Sunda dari kekuasaan Galuh. Kedua Rakryan lulus menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Gajah Kulon pada tahun 819 Masehi. Di bawah kekuasaannya Prabu Gajah Kulon inilah kerajaan Sunda dan Galuh kembali dalam satu pemerintahan. Tetapi pada 1382 Masehi, saat Wastu Kancana menjabat sebagai raja memiliki kehendak membagi kekuasaan kepada kedua putranya. Akhirnya dua kerajaan ini kembali terpecah. Namun naik tahtanya, Prabu Siliwangi pada 1482 Masehi menjadi raja di tanah Sunda membuat dua kerajaan ini mampu bersatu kembali. Prabu Siliwangi juga disebut berhasil meluaskan kekuasaan dan merebut beberapa wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Daerah seperti Lampung yang sebelumnya menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit berhasil direbut. Di tangan Prabu Siliwangi inilah Kerajaan Sunda Galuh yang berubah nama menjadi Kerajaan Pajajaran. Saat berdiri Kerajaan Pajajaran ini tak terpaku pada etnis suku Sunda saja. Hal ini berbeda saat masa dua kerajaan yakni Kerajaan Galuh dan Sunda yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Pajajaran. Raja Prabu Siliwangi bukan hanya saja terkenal sebagai raja yang sakti, cakap, gagah, perkasa, adil, dan bijaksana yang berhasil mendirikan Kerajaan Pajajaran sekaligus membawa Kerajaan Pajajaran sampai pada puncak kejayaannya. Namun Raja Prabu Siliwangi terkenal di kalangan cerita rakyat mempunyai banyak istri. Mulai dari bangsa manusia dan makhluk gaib dari bangsa jin. Namun dalam hal ini ada dua versi yang terjadi di kalangan cerita rakyat suku Sunda. Menurut yang tertulis dalam naskah Waosan Kuningan, Prabu Siliwangi memiliki 151 istri. Namun dalam naskah Waosan tidak merinci nama jumlah dan asal-usulnya dari 151 siapa yang menjadi istri atau selir. Namun sumber lain yang terdapat dalam naskah carita Ratu Pakuan menyebutkan Prabu Siliwangi memiliki 56 istri, semua data-datanya terperinci detail mulai dari nama dan asal-usulnya. Dari sekian banyaknya istri Sri Maharaja Prabu Siliwangi, ada yang paling menarik, karena dari pernikahan tersebut nantinya menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Istri Prabu Siliwangi yang dimaksud adalah Nyi Sumbang Karancang atau yang dikenal dengan sebutan Nyi Sumbang Larang. Konon ia berasal dari negara seberang, yakni Singapura. Sosoknya memiliki kecantikan luar biasa sehingga menarik hati Prabu Siliwangi. Pada waktu itu, pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Sumbang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro Karawang, ulama pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Mursahadatiloh. Beliau bisa dikatakan maha gurunya leluhur Cirebon dan Karawang. Dari pernikahan Sri Maharaja Prabu Siliwangi dan Nyi Sumbang Larang dianugerahi 3 anak. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2 anak laki-laki diantaranya. 1. Walasungsang yang akrab dengan sebutan Pangeran Cakrabuana, yang kelak mendirikan Kesultanan Cirebon dan menjadi uwah paman sekaligus mertua Syarif Hidayatullah yang kita kenal Sunan Gunung Jati. 2. Raden Sanggara atau Syekh Sunan Rohmat Suci atau yang dikenal dengan sebutan Prabu Raden Kian Santang, yang kelak nantinya menggantikan ayahnya Sri Maharaja Prabu Siliwangi memimpin Kerajaan Pajajaran dan menyebarkan agama Islam di tanah Sunda Pasundan Priangan sampai akhir hayatnya. Dan kebetulan makan Waliullah Syekh Sunan Rohmat Suci atau yang dikenal dengan Prabu Kian Santang tidak jauh dari rumah saya. Makam Keramat Godok Garut bertempat di lereng Gunung Karacak, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 3. Rara Santang, yang kelak nantinya melahirkan Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal Sunan Gunung Jati. Satu dari sebilang Wali Songo Waliullah penyebar agama Islam di tanah Jawa dan Nusantara ini. Bukan hanya itu saja, Syarif Hidayatullah mempunyai anak bernama Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani, yang kelak nantinya mendirikan Kesultanan Banten. Demikian kisah sejarah fakta Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, semoga bisa menghibur. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati dengan video ini atau dengan ilustrasi gambarnya. Oh ya,
Untuk para subscriber, bila ingin ngasih masukan atau saran demi kemajuan channel ini, video sejarah fakta apalagi ya yang mesti kita bahas next di channel ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.